ジョルノ・ジョバーナには夢がある。Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Galila Pansatur sini. Nah, jadi dalam video kali ini gue bakal nge-share mod game kita sendiri lagi pada kalian semua ya, yaitulah mod konser di depan rumah Ucok. Jadi di mod ini tuh banyak banget orang ya, dan juga ada polisi yang ngejagain. Gue setelah pasang mod ini tuh gimana ya, jalannya itu menjadi sepi guys ya. Oke, langsung aja gue bakal ke modnya guys. Dan ngomong-ngomong, di video gue sebelumnya gue itu nggak pakai suara ya, ya karena malas guys di bulan puasa gitu kan, ya suara gue jadi lemas gitu guys ya. Oke, langsung aja kita review modnya guys. Oke, di sini ada King Glove Street ya, ada Sweet, ada Pig Smoke, dan juga ada Rider, ada Auchie Lock, dan juga ada apa ya namanya ya, Zero ya kalau nggak salah sih namanya Zero, dan di sini tuh ada si Caesar ya kalau nggak salah ya. Oke. Aduh nggak jelas guys, nariakin bola gitu ya kan. Oke, kita bakal ke sini. Oke, kita bakal kemana lagi ya? Nah ke sini guys, ke sini. Jadi ini skin kesukaan gua dulu ya, tapi sekarang itu gua makin gak suka ini guys, entah kenapa gitu ya kan. Oke, di sini ada orang tiduran, mungkin habis mabuk gitu ya. Di sini ada orang mabuk dan ada orang joget-joget. Nah, ini pokoknya si pacarnya si C ya kalau nggak salah ya, entah pacarnya si C atau enggak gua lupa guys, soalnya pacarnya si C itu banyak banget kalau nggak salah sih, berapa ya, 4 atau 5 ya. Nah kakek-kakek ini tuh kalau nggak salah sih yang pasti misi Rider itu ya, pasti suruh mencuri di rumah teman-teman pertama kalinya ya. Itu ada kakek-kakek ini guys yang kalau bangun itu langsung nembak kita pakai shotgun gitu guys ya. Wah, barbar sekali sih. Dan oke temen-temen, itu dia untuk tutorial cara pemasangannya ya, dan untuk lokasinya itu berada di sini guys. Ini gua klik nggak muncul merah-merahnya ya, jadi ya gua yang tandain ini aja lah ya. Nah di sini guys. Oke, di halaman rumah si C, di depan rumah si C, pasti kalian sudah tahu ya, pasti semua player kita itu sudah tahu teman-teman ya lokasi modnya ini ya, karena modnya ini mudah ditemui gitu guys ya, lokasinya itu mudah guys, nggak sulit ya kan. Oke. Oke teman-teman, mungkin video gue sekian dulu karena tadi di awal video itu gue sudah gue review ya semuanya. Oke, dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like. Setelah klik like, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan tombol loncengnya guys, supaya kalian gak ketinggalan apabila gue update mod seperti mod kali ini. Oke, dan sampai jumpa di video-video mod-mod kita berikutnya. Bye bye.